Tapi Ustaz tadi menarik, jika tidak dirasakan semakin dekat dengan surga, belajar ikhlas melepaskannya. Ah, betul. Berarti ya, pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat semuanya. Ya, bersama saya Rifan Hakim, yang di rumah juga mudah-mudahan semangat. Ini dia Siraman Kolbu bersama Ahilman Fauzi. Curhat yuk. Ahilman sehat? Sehat, alhamdulillah, Irfan. Alhamdulillah ya. Ini bunda-bunda datang, ada yang dari Serang, Bu ya. Betul. Ada juga dari Cengkareng. Sehat semuanya, semangat. Senyum. Kalau sehat, semangat, senyumnya mana tuh? Nah, gitu atuh. Ah, kita buka dengan doa dulu, Bu. Baik. Baik, bunda semua dan pemirsa MNC TV yang dicintai Allah. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doanya, Ahilman satu kali, bunda dan pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna. Inna. Nas'aluka. Nas'aluka. Ridhoka. Ridhoka. Waljannah. Waljannah. Wa na'udzubika. Wa na'udzubika. Min sakhatika. Min sakhatika. Wan-nar. Wan-nar. Ya Allah. Ya Allah. Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Memohon kepadamu. Memohon kepadamu. Ridhomu. Ridhomu. Dan surga. Dan surga. Dan kami. Dan kami. Berlindung kepadamu. Berlindung kepadamu. Dari siksamu. Dari siksamu. Dan api neraka. Dan api neraka. Allahumma. Allahumma. Inna. Inna. Nas'aluka. Nas'aluka. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban. Wa amalan. Wa amalan. Mutaqabbala. Mutaqabbala. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah. Berikanlah. Kepada kami. Kepada kami. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan rezeki yang baik. Dan rezeki yang baik. Dan setiap amal. Dan setiap amal. Yang engkau terima. Yang engkau terima. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang mau sampaikan? Mangga, silakan. Baik, Irfan dan seluruh bunda yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'du. Bunda! Ya! Yeah. Jangan bentak! Ya! Yang gitu, yang lembut tapi ibu teh, iya gitu, iya, iya, ini kayak tertekan gitu ya, iya, betul. Bunda, sehat semua. Pagi ini kita akan belajar sama-sama, temanya adalah bertahan atau melepaskan. Dulu, ini bukan harus dijawab. Bukan. Bertahan atau melepaskan. Lepaskan, kata lagi. Sabar, Bu, sabar. Sabar, Bu, sabar. Ayo, Ahilman mau tanya. Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang rumah tangganya ingin bahagia? Saya. Semua. Kok agak mengkhawatirkan wajahnya ya, kayak. Kayaknya enggak dia. Ayo, ayo, lebih semangat. Siapa yang ingin rumah tangganya jadi kebaikan? Saya. Mau? Mau. Mau aja mau banget. Mama. Cius. Cius. Mie apa? Mie goreng. Kalau kita bicara tentang rumah tangga, kita buka Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Waj'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika
la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kamu sekalian pasangan. Mohon maaf, ada orang yang dekatnya sama siapa, tapi jodohnya sama siapa? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Ada tunjuk tangan. Tapi ada yang barangkali orang itu gak dekat, tapi kemudian jodoh. Ada? Ada. Maka urusan jodoh hakul yakin ketentuan Allah, walaupun tentu ada ikhtiar kita. Betul? Allah menjadikan pasangan di rumah tangga itu agar apa? Agar rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya penuh ketenangan, mawaddah artinya penuh kecintaan, rahmah artinya penuh kasih sayang. Sekarang pertanyaannya, kira-kira rumah tangga kita sudah sakinah, mawaddah, warahmah apa belum? Kok jawabannya belum sih? Jawabannya insya Allah. Jawabannya apa? Insya. Tolong dong jawabannya ya. Jangan belum. Apa yang paling penting kita pahami di rumah tangga tentu adalah tujuan berumah tangga. Apakah rumah tangga hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai? Ternyata bukan. Tapi rumah tangga itu punya tujuan yang mulia, betul? Setidaknya ada tiga tujuan rumah tangga. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, rumah tangga itu untuk meraih berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, betul? Yang kedua, rumah tangga itu untuk menyempurnakan ibadah. Maka jangan samakan ibadahnya orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Sama apa beda? Beda. Dan apa yang kita hadirkan di rumah tangga itu ibadah, betul? Dan yang ketiga, rumah tangga itu tujuannya menggapai jannah, menggapai surga. Kita tuh pengen sama pasangan kita sampai ke surga, betul? Betul. Mau ibu masuk surga sama suami? Gimana caranya menjadikan rumah tangga kita di dunia sebagai surga yang akan mengantarkan surga yang sebenarnya untuk kita? Maka ketika ada pertanyaan, "Aa, kalau rumah tangga tidak jadi ibadah, kalau rumah tangga tidak hadirnya berkah dan sangat jauh dari surga, apa yang harus kami lakukan?" Maka tolong catat kalimat ini. Jika bersamanya membuat lebih dekat dengan surga, maka bertahanlah. Tapi jika tidak, mulai belajar ikhlas melepaskannya. Betul? Karena rumah tangga bukan hanya bersama di dunia, tapi yang paling penting bersama sampai kemana? Sampai ke akhirat, ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acungkan tangan, katakan saya, siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Saya. Masuk surganya sekarang? Saya. Enggak. Tapi Ustaz tadi menarik, jika tidak dirasakan semakin dekat dengan surga, belajar ikhlas melepaskannya. Ah, betul. Berarti ya, pisah. Iya, karena yang harus kita hadirkan dalam hidup itu bukan urusan dunia gitu. Misalnya mohon maaf, kita ada di rumah tangga, tapi rumah tangga itu mohon maaf, bikin kita jauh dari Allah, bikin kita gak bahagia, bikin kita mohon maaf, sholat juga barangkali sering belang betong kalau kata bahasa Sunda mah. Sering ditinggal, dia gak bimbing kita, gak ngasih nafkah lahir batin sama kita. Apa yang mau kita cari dalam hidup? Betul apa betul? Maka harus punya tujuan. Kalau tujuannya adalah surga, maka apapun yang terjadi harus sabar. Tapi kalau surganya jauh, tujuannya gak jelas, apa yang mau kita pertahankan? Betul? Hidup kita harus bahagia, setuju? Setuju. Terlalu sayang air mata kita dihabiskan untuk menangisi kesedihan dalam urusan dunia. Tapi kalau ada rumah tangga yang AA udah dikasih kesempatan, dikasih waktu, diajak komunikasi, tetap gak berubah juga, maka pilihannya apa? Bersama atau melepas. Nah, tapi ya itulah ya, semua orang mempunyai keputusan. Betul. Dan semua juga harus bertanggung jawab dengan pilihan keputusannya. Betul.